Presiden Joko Widodo mengaku belum mendapat laporan tentang penggeledahan kantor PT Pelindo II untuk mencari bukti dugaan korupsi pengadaan 10 unit alat berat atau kren. Presiden masih menunggu laporan dari sejumlah pihak terkait. Pelindo sekarang digeledah juga, Pak? Saya belum dapat laporan, nanti saya sudah dapat laporan. Tapi memang harus digeledah atau gimana, Pak? Memang harus digeledah? Nggak ngerti, saya nggak ngerti. Jadi saya kalau sudah dapat besok, mungkin Senin saya dapat laporan.